Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Meskipun seorang tunawisma, tetapi pria ini besar hati untuk merawat bayi yang dia temukan di tempat sampah. Selalu berbuat baik dan menolong sesama makhluk Tuhan yang membutuhkan adalah hal wajib yang harus kita lakukan. Dan memang pada sejatinya manusia adalah makhluk sosial, di mana seorang manusia tidak bisa hidup dan berdiri sendiri. Kapanpun dan dimanapun pasti saja kita sebagai manusia membutuhkan bantuan orang lain, meskipun itu tidak direncanakan sekalipun. Nah, agar kita bisa dengan mudah mendapatkan bantuan ketika kita membutuhkan, untuk itu hal yang perlu kita lakukan tentunya yaitu selalu membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Siapapun orang yang membutuhkan bantuan kita, kita harus bersedia membantunya, karena pada dasarnya makhluk ciptaan Tuhan adalah saudara. Nah, bagaimana keadaan kita baik itu susah maupun bahagia, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa membantu mereka yang membutuhkan. Namun kini kebanyakan orang yang dibaluti dengan kebahagiaan sering melupakan orang-orang di sekitarnya. Dengan kebahagiaan dan keadaan memadai yang dimilikinya, terkadang mereka menyombongkan diri serta menganggap sebelah mata mereka yang kesusahan. Namun sebenarnya untuk berbuat baik kepada sesama dan menolong mereka yang membutuhkan, tidak ada patokan keadaan ataupun umur yang ditentukan. Apapun keadaan kita dan berapapun umur kita bukanlah suatu halangan. Seperti salah satu contoh seorang tunawisma yang akan kita bahas kisahnya berikut ini. Meskipun kita tahu bahwa seorang tunawisma hidup dalam keadaan keterbatasan, tetapi itu bukanlah suatu halangan dan alasan untuk dia berbuat baik. Di mana apa yang dilakukan oleh seorang tunawisma tersebut mampu menggetarkan hati semua orang yang mengetahui kisahnya. Dan sikap baik darinya juga mampu membuat mata mereka yang selama ini tidak mau membantu dan menolong orang yang membutuhkan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak kisahnya berikut ini. Menemukan bayi di tempat sampah. Xiong Jiangwu adalah seorang gelandangan yang selama ini hidup di kolong jembatan di kota Nanchang, Cina. Dia merupakan lelaki parubaya yang bekerja sehari-harinya adalah memunguti botol plastik untuk bisa dijual. Nah, pada suatu hari ketika dia sedang mencari botol bekas di sebuah tempat pembuangan sampah, dia dengan tidak sengaja mendengar sebuah tangisan bayi. Dengan hati-hati, pria tersebut mencari asal suara tangisan bayi tersebut. Dan tidak lama dari itu, dia menemukan seorang bayi perempuan dalam sebuah kotak dengan dibaluti oleh selimut. Dia sangat terkejut dengan... Ketika melihat keadaan bayi yang tidak berdosa ini tidak berdaya, rasa kemanusiaan Xiong Jiangwu tergugah. Karena kasihan, pria ini kemudian membeli sebuah botol dan memberikan bayi tersebut minum. Dengan kebaikan hatinya, pada saat itu dia merasa ingin merawatnya serta membesarkannya. Dia tidak peduli bagaimanapun keadaannya dan berapa berat tantangan yang harus dia hadapi ke depan. Namun dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus merawat dan membesarkan anak itu hingga pada akhirnya anak tersebut dapat hidup mandiri. Meskipun di daerahnya tersebut ada panti asuhan, tetapi dia tidak ingin mempercayakan bayi yang dia temukan itu pada panti asuhan. Karena pria tersebut tidak mempercayai bahwa panti asuhan bisa memberikan tempat tinggal yang baik. Membesarkan bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Yanyan, itulah nama sederhana yang diberikan oleh Xiong Jiangwu kepada bayi yang dia temukan tersebut. Sejak memutuskan untuk merawat bayi tersebut, sejak itulah dia mulai memberikan kasih sayang yang penuh seperti seorang ayah kandung kepada anaknya. Karena Xiong Jiangwu merasa bahwa tanggungan hidupnya bertambah, dia kemudian bekerja semakin giat lagi dalam setiap harinya. Dia bekerja tanpa mengenal rasa lelah. Semua jalan ditelusurinya untuk mencari botol-botol bekas,
Berangkat pagi dan pulang sore sudah tidak dipikirkannya lagi. Yang terpenting dirinya bisa menghidupi anak yang ditemukannya tersebut. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Ziyong Jianguo pada zaman sekarang ini, tentunya sangat susah untuk bisa menemukan orang sepertinya. Pasalnya kebanyakan orang pada saat ini rela membantu hanya demi sebuah upah tertentu. Semakin hari Yanyan semakin tumbuh besar dan menjadi balita yang sehat. Pada saat itu umur Yanyan sudah pantas untuk masuk sekolah. Namun karena tidak memiliki alamat yang jelas, pada saat itu dirinya tidak bisa sekolah. Namun meskipun begitu, niat belajar dari bocah tersebut tidaklah padam. Dia tetap belajar membaca, menulis, serta berhitung dari ayah angkat yang sangat menyayanginya tersebut. Tidak hanya itu, para gelandangan yang ada di sekitarnya juga selalu membantunya. Bahkan dia belajar membaca puisi dari mereka. Meskipun dia dibesarkan dengan keadaan yang serba terbatas, mungkin juga kurang asupan vitamin seperti anak pada umumnya, tetapi Yanyan sangat berlian. Menurut ayah dan orang-orang sekitarnya, dia dapat dengan cepat belajar dan memahami apa yang sebelumnya dia belum ketahui. Meskipun kita tahu tinggal di jalanan tidaklah mudah, tetapi Yanyan tidak pernah mengeluh sama sekali dan tentunya sifat tersebut ditanamkan oleh sang ayah tercinta. Pada suatu saat, kisah kebaikan Ziyong Jianguo diketahui oleh semua orang. Bahkan ada seorang reporter yang mengunjungi mereka. Pada saat itu, reporter tersebut menemukan kondisi yang sangat mengharukan dari Yanyan, di mana dia memiliki bekas gigitan nyamuk di sekujur tubuhnya. Lebih dari itu, Yanyan juga mengakui bahwa tidak jarang mereka kekurangan makan dalam setiap harinya. Namun, gadis kecil tersebut mengatakan dengan ceria, apapun dan bagaimanapun yang terjadi, setiap tahun tepatnya pada hari ulang tahunku, di mana pada saat itu ayah menemukan dan menyelamatkanku, aku mendapatkan kue kecil dan kemudian pergi ke sebuah studio untuk berfoto dan mengabadikan hari itu agar aku memiliki kenangan. Sungguh luar biasa. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, tetapi keduanya bisa hidup bahagia dan juga saling melengkapi. Dan memang kebahagiaan tidak dapat diukur dari berapa banyak uang atau kekayaan yang dimiliki saat ini, tetapi seberapa besar kita mensyukurinya. Nah sahabat, apa yang dilakukan oleh Ziyong Jianguo patut kita jadikan contoh. Karena meskipun hidup dalam keterbatasan, tetapi dia memiliki hati yang sangat baik dan rela menolong sesama yang membutuhkan. Seburuk apapun keadaan kita, tetapi berbuat baik terhadap sesama adalah hal yang perlu dilakukan. Semoga Anda terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.